Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 11 Maret. 1. Santo Eulogius dan Leocrita. Martir. Eulogius lahir pada abad ke-9. Ia dikenal sebagai seorang imam yang lembut dan terpelajar. Ia ditangkap pada saat pendudukan kota Cordoba. Di dalam penjara, ia bertemu dengan dua orang Kristen lainnya, yaitu Flora dan Maria. Eulogius menghibur dan meneguhkan hati kedua wanita serani itu menjelang kematiannya sebagai martir-martir Kristus. Eulogius kemudian dibebaskan lagi. Masa setelah kebebasannya itu digunakan untuk mencatat nama-nama para martir yang telah dibunuh pada masa pendudukan. Ketika akan diangkat menjadi uskup agung kota Toledo, Spanyol Tengah, ia dikejar-kejar lagi oleh para musuhnya. Seorang wanita bernama Leocrita, yang kemudian bertobat dan menjadi Kristen, menyembunyikan dia di dalam rumahnya. Tetapi tak lama kemudian Eulogius ditangkap dan dibunuh. Beberapa hari setelah Eulogius dibunuh, Leocrita mengalami nasib yang sama. Eulogius dan Leocrita dimakamkan di Katedral Oviedo, Spanyol. 2. Santo Sofronius. Pengaku iman. Sofronius berasal dari Damcik. Ia mengembara kemana-mana, sampai akhirnya menjadi rahib di Palestina. Sewaktu menjabat uskup Yerusalem, ia amat menonjol sebagai pembela iman yang benar. Untuk itu ia menulis banyak buku teologi dan askese. Ketika Yerusalem direbut oleh Khalif Omar tahun 637, Sofronius memperlihatkan tempat-tempat suci kepadanya dan berhasil mengambil hati Omar untuk berlaku murah hati terhadap umat Kristen. Sofronius meninggal dunia pada tanggal 639. 3. Santo Pionius. Martir. Pionius adalah seorang imam dan pengkhotbah yang cerdas. Ia menjelajahi banyak tempat dan akhirnya ditangkap ketika ia sedang merayakan Misa Kudus sehubungan dengan pesta Santo Polikarpus. Setelah ditanyai dan dipaksa supaya menyembah berhala, ia dipaku pada tiang dan dibakar. Pionius meninggal pada tahun 250. Santo Eulogius dan Leocrita, Santo Sofronius dan Santo Pionius. Doakanlah kami, Kakarla Channel.